Siang teman-teman semua. Wow, kalian bagus banget narinya. Ajarin aku dong nari balet kayak kalian. Bentar lagi kita masuk ke kelas loh. Ayo siap-siap semuanya, yuk. Queen, lama gak kelihatan. Queen, kemana aja? Hey Queen. Hai teman-teman, hari ini aku udah bisa sekolah. Nanti mau pelajaran kedua. Jadwalnya apa ya? Queen, hari ini kita jadwal keduanya belajar masak-masak. Oh, belajar masak, maksudnya jadi chef gitu. Iya Queen, ayo cepetan ayo. Ih, teman-teman tungguin aku dong, bareng-bareng dong. Aku belum pernah nih ikut pelajaran ini. Iya, ayo bareng-bareng. Awas nanti kalau kamu gak bisa ya masak-masaknya. Kamu kan paling dimasakin pembantu aja. Iya sih, tapi kan aku juga mau belajar masak. Gak usah terbang-terbang dong, katanya mau bareng-bareng. Iya sih. Oh iya teman-teman, maafin aku ya kemarin kalau aku agak songong di kelas. Ya udah, gak apa-apa, asal jangan diulangin lagi ya. Iya, kamu kan ketua kelasnya, maafin aku ya, tolong bilangin ke semua teman-teman. Hey Queen, ayo cepetan masuk kelas, nanti kamu bolos lagi, dimarahin lagi kamu. Iya, sabar. Nanti kalau udah bisa masak, lihat aja Biem. Pasti bakalan aku saingin. Nanti kalau udah bisa masak, papa sama mama akan aku kasih hasil masakan aku. Oh iya, ngomong-ngomong, guru yang ngajar masak siapa sih? Lagian hari ini kita bakalan praktek masak apa ya? Penasaran deh. Queen, halo Queen. Halo teman-teman semua. Ih, tumben kok hari ini teman-temanku pada baik semua ya. Queen, aku sih emang baik dari dulu kali. Ih, ada guru komputer di dalam situ teman-teman. Ih, aku suka sama dia. Halo. Nah, gak ada orang di sini. Salah kelas teman-teman. Nah, sekarang di samping ini adalah kelas buat memasak. Halo teman-teman semua. Halo juga. Halo juga. Oh, aku duduk di mana ya? Ih, itu apaan tuh di bawah tuh? Di lantai apaan sih? Kok ada ikan gepeng gini? Jelek banget muka ikannya. Halo ikan. Halo. Jangan gila deh Queen, ngomong sama ikan. Ih, ini ikannya yang bakal kita masakin ya nanti. Ya iyalah. Gak kasihan kalian sama ikannya. Tega banget kalian. Tega maksudnya gimana Queen? Kan kita hari-hari makan ikan juga. Iya sih, tapi ini kan gede banget ikannya. Mending kita piara aja di rumah. Ya udah Queen, gimana lagi? Emang kita harusnya praktek pakai ikan itu. Jadi nanti ini ikan bakalan kita matiin gitu. Iya Queen, nanti bakalan kita sayat-sayat ikannya. Ih, kasihan banget tuh, lihat tuh. Matanya gede gitu, terus dia mangap-mangap lagi. Hei kalian kok diam aja, kalian gak mau ngebantu nih ikan. Kalian gak mau masukin nih ikan balik lagi ke akuarium atau ke sungainya. Ini dia gak bisa napas loh, dia mangap-mangap gitu loh. Biarin aja lah Queen, repot amat kamu. Iya, biarin aja, bukan urusan kita juga kali. Tuh, kasihan ikannya, dia ngedeketin aku terus. Dia pasti minta tolong nih sama kita nih. Kok kalian tega banget sih sama ikan itu? Gak tega deh aku. Ya udah pergi sana.